Ya, sosialisasi dulu atau orangnya sosialisasi. Izin rekan-rekan, ada menyampaikan ini sedikit untuk peraturan hari ini. Jadi kita mulai hari ini kita pakai bendera STAT. Bendera STAT nanti sebelum gantang itu bendera sudah tertancap semua. Ya, tolong perhatikan benar. Nanti kalau ada kesalahan teknisnya buat mereka sendiri yang rugi. Jadi bendera STAT nanti sudah tersebar untuk 24 gantangan. Ya, nanti ada bapak satu garis lain wajib buka kerudung. Saya nggak mau ambil tindakan kedua kalinya. Saya umumin satu buka kerudung semua. Dua masuk lapangan, ya kita ada kasih jeda. Dua masuk lapangan. Ketiga udah sama-sama dicantolin ke atas. Manakala nanti ada yang terlambat, bendera STAT saya cabut. Ya, ya. Pokoknya habis nyantol langsung keluar, steril. Kalau ada yang terlambat, tunggu-tungguan, berusaha saya cabut. Artinya apa? Mau burungnya, mau mewah kayak apa, dia nggak layak mencar A. Tapi tetap dinilai maksimal bendera B. Berikutnya ada Mr. Wasi Sino. Ingin keluar. Berikutnya ada Kualeng. Berikutnya ada Ko Apang. Berikutnya Mr. Doni Pogel. Mas, itu kok tenis ya? Berikutnya ada Bapak Haji Yasin. Bapak Haji Yasin. Berikutnya Mr. Ali Bolang. Berikutnya Bapak Haji Novi. Berikutnya Bapak Dwi Jamu. Berikutnya Dwi Sangkar. Berikutnya ada Mr. Andri Sing. Andri. Berikutnya Bapak Haji Said. Bapak Haji Said. Berikutnya ada Abah Dimas. Abah Dimas Bogor. Berikutnya Mr. Cahyo. Bisa-bisa di rumah itu nanti perang anu dah. Mr. BHS. Berikutnya Mr. BW. Berikutnya Mr. Bimula. Berikutnya Bapak Haji Herman. Bapak Herman. Bapak Mario. Berikutnya Bapak Taufan. Bapak Taufan. Bapak Taufan. Dua satu, Min!
Janjinya. Bentar. Walaupun dengan posisi hujan, tapi tetap meriah.
alhamdulillah memang kami komunitas URE memang SMM utama bagi kami. Kenapa? Ya satu, memang kita lomba di sini ini cari hiburan. Menang itu sebagai bonus aja. Tapi ya kita bersyukur, kenapa? Ya burung yang bekerja, burung yang dihargai. Dan juri di sini, ya alhamdulillah, walaupun tidak 100%, tapi 99% fair play. Karena yang 1% ini miliknya Gusti Allah. Intinya acaranya sukses. Penjurian lebih baik dari yang hari kemarin. Dan hari ini bawa berapa gacu ini dari Mas Dodi? Bawa dua. Yang satu Mas Muda, yang satu Tuan Muda. Yang Tuan Mudanya gak jalan, yang cuma Mas Muda aja. Oke, oke. Terima kasih Mas Dodi. Sukses. Ya. Nah, depannya yang juara juga gantian. Jadi benar-benar kelihatan. Hari ini bawa berapa gacu ini dari Umalik ini? Saya bawa dua, tapi satunya kurang. Dan masuk juara berapa saja ini? Harus beritahu. Empat, nomor empat aja. Empat sama, oke. Okay. Hari ini udah acara saya mungkin lah. Akhir tapi jangkar dapat 3, 4, 5 kayak dulu. Nah, kemarin 1-1 yang di Mameru. Oh Mameru, oke. Okay. Ini jangkar itu turun 3 kali, alhamdulillah dapat semua. Oke, terima kasih Om Bambang, semoga sukses dan tetap di jalur prestasi. Siap. Dipakai terus nggak timer ini? Pasti akan kita pakai. Kita akan berbenah kalau misalnya mungkin ada anggota mungkin yang ikut kok begini begitu. Ya, di sini kita ini namanya lomba itu nggak ada 100% sempurna. Manusia pun nggak ada yang 100% sempurna. Tapi kita akan meminimalisir kesalahan-kesalahan yang ya kita mereview terus lah. Tadi sudah ditanyakan, kalau salah hari ini ke-9. Kebetulan hari ini ketua pelaksananya saya sendiri. Maksudnya feedback juga? Feedback itu dari mereka, ucapan dari mereka. Ah, kebanyakan sih tadi pada seneng semua, ya kan? Lomba berjalan lancar, ya kan? Sudah kita memang mencari supaya orang itu ganteng di luar gak ada suara sumbang. Nah, itu tujuannya. Ya mungkin kalau ada kesalahan sedikit apa, contoh tadi saya sempat kabut bendera start. Yang lainnya sudah keluar, kenapa dia tinggal sendirian? Dengan alasan katanya licin hujan. Yang lainnya juga kena licin hujan kan? Nah, itu loh. Tujuannya apa? Kita tegakkan aturan. Jangan ada sampai, ah ini punyanya ini, punya itu. Kalau dari tebang pilih. Kalau kita, oh punyanya punya itu. Organisasi atau komunitas yang akan bisa maju. Ya. Seperti itu. Sendiri yang tergabung di SMM itu, kita tidak dapat bayaran apapun mas. Itu ya. Kita murni tenaga kita, flur untuk memajukan komunitas ini. Oke. Saya pun nggak dapat gaji apapun. Selama karena ini gitu ya? Selama ini gitu. Jadi uang itu pendaftaran, untuk trofi, untuk hadiah, sebagian untuk konsumsi, sebagian disisikan untuk kas. Karena rencananya nanti bulan 6 itu SMM ada ulang tahun SMM yang pertama. Nah, nanti dari kas itu nanti konsepnya seperti apa, mungkin kita untuk sekarang belum bisa meriah karena kan masih situasi COVID, ya kan, kita juga menjaga untuk itu. Makanya tadi kita protokol kesehatan kita ketatin, semua harus bermasker. Jangan sampai kita terlena gara-gara lomba, kita nggak tahu kok virus corona itu kan nggak berwujud masalahnya gitu mas. Gitu. Disebutkan masalahnya begitu gitu loh. Kalau untuk rencana sih, kalau kita agenda tiap bulan ada. Nah, tiap bulan pasti ada. Gitu. Tiap bulan ada. Cuma nanti ketua pelaksananya, ya saya kan panitia tetap. Dalam hal ini kayak kemarin ada Riskopdar, saya ya kemarin untuk... kalau bilang umas sih nggak umas juga, jadi bilang apa Tatuk sebagai ketua, saya sebagai sekjennya. Jadi kalau untuk konsultasi segala macam ya dikedepankan itu sayanya gitu. Nah untuk jadi panitia seperti Dan Indra ini sebenarnya prosesnya seperti apa? Apa mengajukan atau dipilih atau random atau gimana kan? Ah sebetulnya makanya kadang kita di grup WA itu kita gilir.
Oh gitu. Nah, kita gilir, kita tawari untuk bulan berikutnya siapa nih yang mau jadi leadernya. Nah, dalam arti leader itu sebagai tanggung jawab keseluruhan kopdar tadi itu, tapi kita dari anggota SMS sendiri tetap ikut baku apa saling membahu untuk pelaksanaannya itu. Berarti istilahnya tidak dipilih tapi siapa yang mau. Ya, okay. Siapa yang mau tetap ditawarkan. Ya, rencana sih bulan 2 ini nanti kalau kita kopdar paling dialami. Nah, bulan 3 rencananya ada Bang Ega. Nanti kayaknya Tukul Arwana Cup fit SMM fit Tukul Arwana Cup. Itu Bang Ega. Kemungkinan tambah kelas. Kita lihat situasi aja. Kita situasi aja. Lihat situasi aja. Kalau maksimal sih kita tetap di 7 kelas. Karena apa? Supaya nanti kayak tadi kita selesai jam 3 sore, ya kan kita masih ada waktu senggang, jangan sampai malam-malam kita mau cari apa sih sampai malam-malam kan gitu. Oke, siap. Seperti itu. Kita enjoy aja lah. Hobi itu tujuannya kan untuk dinikmati, senang dan enjoy kan gitu. Oke. Nah, rencana juga bulan 4 nanti kalau enggak ada halangan kita di Malang.